Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba' rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita boleh berjumpa kembali pada sesi bahasa Arab Al-Quran. Insya-Allah pada sesi yang pertama ni, pada sesi yang pertama kita akan menggunakan kitab warna pink atau merah jambu ni, latihan kitab latihan kaedah kata dasar bahasa Al-Quran yang ditulis atau disusun oleh Dr. Wan Nusri Wan Ahmad. Dan selepas tu nanti sesi kedua bersama dengan Ustaz Farid, iaitu tadabbur Al-Quran. Di sesi yang pertama, iaitu latihan kaedah kata dasar Al-Quran, bahasa Al-Quran, okey. Sekarang kita buka muka surat 84. Okey, 84 ah. Itu surah Al-Baqarah ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Okey, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Okey. Yang pertama, inna fi khalqis samawati. Jadi latihan dia tuan-tuan dan puan-puan, sini khalqi, ni dah bagi tanda khalqi ni. Dia ni adalah kata nama terbitan. Ikhtilafi, kata nama terbitan. Tasrifi, kata nama terbitan. Mana lagi ya? Ada empat dia. Mauti, kata nama terbitan. Cuma sekarang ni latihan dia dah dibagi kata nama terbitan, kita kena cari fi'il dia. Apa fi'il dia? Contoh yang pertama, khalqi. Adakah khalaqa? Adakah khalaqa? Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Okay. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada khalqis samawati wal ard. Samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada makna khalqi ini ni senang saja. Kalau tuan-tuan nak dan puan-puan nak cari kata dasar dia, senang saja. Ni dah tiga huruf kan. Kata dasar dia lah khaf, lam dan qaf. Kha, lam dan qaf, ha? Itu kata dasar dia, senang saja. Cuma kita nak tahu kata nama terbitan khalqi, apa fi'il dia? Apa fi'il madi dia? Okey, itu kita nak cari tahu sekarang. Apa fi'il dia? Jadi khalqi ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan terjumpa macam ni, khalqi, macam khalqun, darbun, sama macam tu, aklun, itu tu fi'il dia tiga huruf saja. Jadi macam ni sama ni khalqun, apa lagi? Darbun, apa lagi? Aklun, apa lagi ya? Aklun, nazrun, nazrun, apa lagi ya? Apa lagi Ustaz Sultan? Ada lagi? Apa lagi yang serupa dengan ni? Apa lagi ya? Khalqun, darbun, yang kata nama terbitan, masdar. Alladhi mimisli hadha. Yang sama dengan ni, apa ya? Apa lagi ya? Husnun, syaklun, syaklun maksudnya
Okey, apa lagi? Banyak dah. Syurbun. Asyurbu. Okey. Kathir je dan banyak. Jadi kalau yang macam ni, ini semua dia fi'il dia, fi'il asal dia, kata kerja dia daripada kata nama terbitan ni, tiga huruf saja tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak lebih daripada tiga huruf. Tiga huruf sahaja. Okey. Dia tak boleh lebih. Apa? Okey, dia tiga huruf saja. Jadi kalau kita tengoklah dari jawapan ni, ini dia dah senang kita nak cari tahu. Yang tiga huruf saja yang hamzah ni. Itunya apa dia? Khalaqa. Kalau yang satu lagi ni khalaqa. Ini empat huruf. Jadi kalau macam khalaqa, kalau khalaqa tu kan empat huruf, macam dia wazan dia apa? Fa'ala. Kalau fa'ala, maka kata nama terbitan dia, jadi dia macam mana? Mufa'alatun. Mufa'ala. Kena macam ni patterns daripada kalau fa'ala. Jadi kalau khalaqa, berarti macam ni lah mas kata nama terbitan dia. Tapi di sana tu, khalqun atau khalqi. Maka dia yang tiga huruf. Tiga huruf apa dia? Khalaqa. Jadi yang pertama, kata kerja dia adalah khalaqa. Khalaqa. Maksud khalaqa apa? Menciptakan. Jadi kalau khalqun atau khalqi, makna dia ada penciptaan. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Okey. Waqtila fil laili wan nahar. Okey. Lepas tu waqtila fil laili wan dan wan nahar. Ini kata nama terbitan ni tuan-tuan dan puan-puan. Ini kata nama terbitan. Jadi waqtilafil laili wan nahar. Okey. Ikhtilaf, ini kata nama terbitan. Jadi apa kata kerja dia? Kalau sini ni ada yang hamzah dia tu, yang hamzah dia, jawapan hamzah tu istakhlafa. Jawapan yang ba dia ikhtalafa. Okey. Kalau ikhtilaf, ini kan wazan dia apa wazannya ni? Ikhtilaf ni wazannya iftial. Lah. Iftial. Macam ni wazan dia. Iftial. Ikhtilaf tu wazan dia apa? Iftial. Kita cuba. Alif dengan halif, khaf dengan ni, ta dengan ta, lam, alif, fa. Iftial. Jadi wazan dia apa? Iftial. Ikhtilaf. Iftial, kalau bentuk kata nama terbitan dia adalah iftial, maka kata kerja dia mesti dalam patterns iaitunya atau wazan ifta'ala. Ifta'ala. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cari tahu ikhtilaf, apa kata kerja dia? Kata kerja dia punya wazan ifta'ala. Sama ada ifti'al, punya kata kerja dia ifta'ala. Jadi tuan-tuan kena ubah yang ikhtilaf ni menjadi wazan ifta'ala. Jadi macam mana? Ikhtalafa. Jadi dia ikhtilaf ni jadi dia ikhtalafa. Ustaz, macam mana pula kita nak buat ni? Senang saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya padam ni lagi ya. Cara dia adalah, pertama tuan-tuan dan puan-puan keluarkan dulu fa ain lam dia di sini ya. Apa fa dia? Khaf. Apa ain dia? Lam. Apa lam dia? Fa. Ini ya. Okey. Jadi kha ini adalah fa dia, lam ni adalah ain dia, fa ni adalah lam dia, macam tu ya. Setakat ni tuan-tuan boleh faham. Lepas tu baru ubah yang sini ni. Kita bagi alif. Fa dia tadi apa? Fa dia adalah kha. Bagi kha. Bagi ta. Ta ni tambahan. Ain dia apa tadi? Ain dia lam. Bagi lam. Bagi lam. Lepas tu, lam sini ni apa? Lam sini fa. Baru sesuaikan baris dia. Ikhtalafa. Ikhtalafa ya. Okay.
ikhtalafa. Contoh yang lain lah lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambil contoh yang lain lah. Contoh yang lain ya. Ijtihad. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar kata ijtihad. Kesungguh-sungguhan. Ini apa wazan dia? If sama tu ifti'al. Jadi pertama kita kena cari fa ain dalam dia. Apa fa ain dalam dia? Fa dia adalah jim. Ain dia adalah ha. Lam dia adalah dal. Okey, dah dapat kita kan? Ini fa dia. Ini ain dia, ini lam dia. Okey? Selepas tu kita ubah jadi fi'il. Kalau nak ubah jadi fi'il macam mana? Ubah jadi ifta'ala. Kita buat ifta'ala ya. Kita buat wazan dia dulu. Ifta'ala. Lepas tu ubahlah alif bagi fa dia. Fa dia apa tadi? Jim ya. Sukun ya, sukun bagi ta. Ain dia tadi apa? Ain dia ha ya. Lam dia tadi apa? Dal ya. Jadi dia ijtahada. Maka terjumpalah kata kerja asal dia. Samalah macam ni contoh yang lain ya tuan-tuan dan puan-puan, latihan kita yang ni tadi. Jadi kalau untuk nombor 2, kata kerja dia adalah yang ba, iaitu nya ikhtalafa. Apa makna ikhtalafa? Maknanya berbeza ataupun berubah ataupun bertukar. Bertukar ataupun berubah ataupun berbeza. Sebab tu kita dengar ikhtilaf, ikhtilaf. Perbezaan atau perselisihan boleh ke mana? Okey. 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 Yang mula tadi tu, yang mula itu hamzah jawapan dia ya. Khalaqa, bukan khalaqa yang mula tadi tu. Hajar. Kalau ada hajar yang tersilap, yang nombor 1 itu hamzah jawapan dia. Khalaqa. Nombor 2 jawapan dia ba. Okey. Kita padamlah. Jadi makna dia apa? Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dan juga perubahan ataupun pertukaran malam ke siang. Wal fulkil lati tajri, dan juga kapal eh? Bahasa ni kapal lah. Bahtera, bahtera tak? Alful lagi besar daripada safinah. Jadi okey, safinah kan kapal. Kalau full ni bahtera lebih besar lagi. Jadi wal fulkil lati tajri, dan juga bahtera. Okey, bahtera ataupun kapal juga boleh kadang-kadang mana kan. Allati tajri, yang dia tu berlayar. Fil bahri, di lautan. Bima yanfa'un nasa, yang mana itu semua memberikan manfaat kepada manusia. Wa ma anzalallahu minas sama', dan apa saja yang Allah turunkan daripada langit, minas sama imim ma'in fa ahya bihil ard, berupa air, fa ahya bihil ard, maka itu semua dapat maka itu Allah daripada langit, sebab itulah kemudian fa ahya bihil ard, lalu bumi dihidupkan, ba'da mautiha, selepas dia mati. Maksud dia dengan air tu, bumi yang tandus tadi tu boleh hidup dengan air, boleh subur lagi. Wabatha fiha min kulli dabbah. Wabatha fiha min kulli dabbah. Kemudian batha ni maksud dia menyebar. Kemudian menyebarlah min fiha min kulli dabbah. Kemudian menyebarlah di muka bumi itu min kulli dabbah, semua jenis binatang. Semua jenis binatang. Dabbah ni binatang ya tuan-tuan dan puan-puan. Watasrifir riyah. Sekarang kita masuk kepada tasrifir riyah. Tasrifir wa tasrifir riyah. Okey. Tasrifir ar-riyah. Okey.
Kita tengok sini. Yang ini ni kata nama terbitan. Okey. Apa fi'il dia? Okey. Sebelum kita masuk kepada fi'il dia, kita kena tahu terlebih dahulu. Oh, terlupa mautun ah, ba'da mautiha, mautun. Sorry tuan-tuan puan-puan ah. Mautun ah. Saya Syahir, boleh pindah ke sini tak? Sini sikit. Atau biasa macam ni jelah. Macam ni saja. Macam ni saja. Atau saya nak tulis sini. Okey. Mautun ah. Ba'da mautiha, tersilap ah. Ba'da mautiha. Sebenarnya kata dia hanya mautun ya. Mautun. Ini sama macam yang khalqun tadi tuan-tuan puan-puan. Itu fi khalqis sama khalqi. Sama dengan mautun ni. Ini apa wazan dia? Fa'lun. Sama dia macam yang khalqun tadi ya. Jadi ni tiga huruf saja ni kat fi'il dia. Fi'il dia berupa tiga huruf macam khalqi tadi. Fi'il dia tiga huruf khalaqa. Kalau mautun, maknanya fi'il dia tiga huruf juga. Apa yang tiga huruf? Yang hamzah tu tuan-tuan puan-puan. Itu yang mata. Yang hamzah mata. Tadi kita dah jelaskan sedikit ya. Jadi mata setelah dia mati, setelah bumi itu mati, kemudian dihidupkan dengan air yang turun dari langit. Okey. Tadi yang tersilap kita. Okey, kita teruskan nombor 4 ya. Wa tasrifir riyah. Okey. Okey, jap. Yang nombor 2 tu 4 huruf ke? Nombor dua tu ikhtalafa tadi ya. Ikhtalafa tu 5 huruf. Ham alif, kha, ta, lam dan fa, 5 huruf. Fi'il yang 5 huruf. Nombor 3, fi'il dia 3 huruf sahaja. Nombor 4 lagi ya. Sebelum kita tahu, kita nak cari fi'il dia, kita kena tahu dulu wazan untuk tasrif ni dulu. Apa wazan dia? Senang saja. Taf'il. Ini wazan dia tuan-tuan perempuan. Taf'il. Okey, wazan dia taf'il. Tasrif, taf'il. Lepas tu, kita kena cari fa, ain dan lam dia. Apa fa, ain dan lam dia? Carilah. Ni. Fa dia adalah sad. Ain dia adalah ra. Lam dia adalah fa. Jadi kita bagilah sini. Fa, ain dan lam. Okey. Taf'il. Ini kata kerja dia apa? Kata kerja adalah fa'ala. Fa'ala. Jadi kalau tuan-tuan ini tafi'il fa'ala. Tasrif macam mana? Kita ubahlah tasrif menjadi macam fa'ala. Kita bagi fa dia tadi apa? Sad. Ain dia tadi apa? Ra. Lam dia tadi apa? Fa ya. Jadi dia macam mana? Sarrafa. Sarrafa. Sarrafa ya. Jadi dia sarrafa. Tasrif sarrafa. Sarrafa ni apa maksud dia? Sarrafa barulah kita cari makna dalam kamus kata dasar. Jadi ni jawapan dia yang nombor 4 ni itu hamzah. Sarrafa. Apa makna sarrafa? Sarrafa ni makna dia menukarkan ataupun makna dia boleh juga makna dia apa? Peredaran atau meredak. Tasrif. Boleh kita cuba cari dalam kamus kata dasar ya, makna dia. Dia boleh mengubah makna dia. Tasrif atau mengolah. Kita cuba cari di sad, ra dan fa. Sad, ra dan fa. Ni muka surat 135 tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya ubah haluan. Ubah haluan makna dia. Ataupun menjelaskan juga boleh makna dia. Dia mengubah haluan ataupun menjelaskan. Muka surat 135. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari ya. Mana dia mengubah atau menjelaskan. Okey. Okey. Jadi wa tasrifir riyah. Jadi mengubah haluan ar-riyah atau angin ya, mengubah haluan angin, wasahab dan juga awan al-musakhkhar yang ditundukkan, awan yang ditundukkan bainas sama di antara langit wal ardi dan juga bumi la ayatil liqaumi yaqilun. Maka itu semua sungguh menjadi satu tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Okey, orang-orang yang berakal.
Okey. Dah. Ustaz. Ustaz. Nak habis. Nak habis. Okey, dua minit. Okey. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi wazan dia taf'il, kalau taf'il itu fa'ala. Macam juga tanzil. Tanzil dalam Al-Quran apa? Ada tanzilul kitab. Tanzilul kitab. Tanzil itu sama juga macam ni. Jadi fi'il dia apa? Nazzala. Tanzil. Macam dalam Al-Quran lagi yang serupa macam ni. Dalam Al-Quran apa lagi yang serupa dengan ni? Serupa dengan taf'il. Taktil ada tak? Taktil ada dalam Al-Quran. Ada. Taktil. Taktil ada juga taktil. Jadi fi'il madi dia apa? Qattala yuqattilu. Pakai syaddu macam tu tuan-tuan dan puan. Jadi itu saja dulu perbincangan kita untuk latihan muka surat 84. Insya-Allah selepas lagi sekejap lagi Ustaz Farid akan membersamai dengan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pada tadabbur Al-Quran, iaitu sila tuan-tuan dan puan-puan, semoga kita dapat mengambil pelajaran daripada apa yang dikongsikan oleh Ustaz Farid. Insya-Allah esok kita akan sambung pada muka surat 85. Sila tuan-tuan dan puan-puan baca-baca terlebih dahulu sebelum kita berkongsi dan bersiaran di Facebook Pusat Tahfiz At-Taqwa ni. Jadi itu saja dulu. Terima kasih banyak atas kesetiaan tuan-tuan dan puan-puan. Kita minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bincang mengenai dengan Qamus Al-Quran yang pertama sekali . Qamus Al-Quran. Okey. Seperti mana tuan-tuan puan-puan sedia maklum, kita dah pusingan yang kedua dalam Qamus Al-Quran mencari dua kotak merah, dua bab. Sebelum ni kita telah selesai pada huruf fa, huruf qaf, okey? Insya-Allah taala pada hari ini kita akan masuk huruf qaf. Betul huruf qaf. Sebelum ni kita lihat semalam apa yang kita bincangkan pada muka surat 170 sudah. 171 sudah. Okey. Pada hari ini insya-Allah kita terus masuk daripada perkataan qaf ta ain. Qaf ta ain. Okey. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus lihat perkataan yang kita nak bincangkan adalah qaf ta'ain. Betul kan tuan-tuan? Kalau salah tuan-tuan betulkan saya. Okey. Kita lihat pada hari ini. Perkataan daripada qaf ta'ain. Qata'a yaqta'u makna memotong. Okey. Kalau qaf ta'ain qata'a
yaqta'u, makna memotong. Kalau qata'a yuqatti'u, makna potong juga, tapi potong tu lebih daripada sekali. Boleh? Potong tu lebih daripada sekali, dipanggil kerat ataupun mencincang. Potong 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 banyak kali. Makna mubalaghah, ditaksir. Taqatta'a makna terputus, terpotong. Qita'un jamak dia adalah qita'un. Qita'un adalah potongan ataupun cebisan. Qita'un. Kalau qita'atun satu cebisan, satu potongan. Kalau qita'un makna potongan, cebisan, jamak dia adalah qita'un. Okey, sekarang kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Ada tak? Maksud qata'a ni adalah faslu syai, iaitu memisahkan sesuatu, potong, pisahkan sesuatu. Okey. Dalam Quran ada dinyatakan kisah Firaun, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judhu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa. Dalam surah Taha. Tuan-tuan buka surah Taha. Muka surat 316 ayat yang ke-71. Nampak eh? Qala amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa. Jelas kan tuan-tuan, nampak tak daripada qata'a yuqatti'u. Okey, la uqatti'anna aydiyakum. Aku Firaun kata ni, Firaun kata, dia kata apa? Dia telah, dia berkata kepada innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Firaun kata Nabi Musa ni adalah ketua kamu, pembesar kamu, yang mengajarkan kepada kamu sihir, yang mengajarkan kepada kamu sihir. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku akan cincang, potong tangan kamu, potong kaki kamu secara bersilang. Makna potong tersebut bukan sekali, tapi beberapa kali dicincang, dikerat. Nampak eh? Sebab itu digunakan qata'a yuqatti'u, bermaksud dicincang, dipotong berkali-kali. Kalau potong sekali ya, itu tak dipanggil qata'a yuqatti'u. Dipanggil apa? Dipanggil qata'a yaqta'u. La aqta'anna aydiyakum. Jelas eh? Lepas tu kita lihat sebab apa nak menggambarkan Firaun ni, bila dia potong, dia bukan potong sekali. Dia potong tu mendera, menyeksa, cincang, hiris. Tapi untuk ayat mencuri, kita lihat dalam Quran juzuk yang ke-6. Okey eh? Juzuk yang ke-6 kita lihat pada muka surat 114 ayat ke-38. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu 'azizun hakim. Lelaki mencuri, perempuan mencuri, maka potonglah tangan-tangan mereka berdua. Quran tak menggunakan perkataan qati' aydiyahuma, cincanglah tangan mereka. Quran tak gunakan potong dengan cara menyeksa. Tapi Quran menggunakan qata'a yaqta'u, potong sekali je. Siapa terputus tangan, tak perlu menyeksa. Nampak eh? Berbeza dengan Firaun.
Fir'aun bukan dipotong biasa, tapi potong yang menyiksa. Ha. Kemudian kita lihat azab kepada orang penghuni api neraka Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Muhammad. Ha, kita lihat dalam surah Muhammad juzuk yang ke-26. Ha, diceritakan pada ayat yang ke-15 daripada surah Muhammad muka surat 508. Tuan-tuan nampak Masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Samakah mereka ni, penghuni syurga ni, dengan orang yang mana kekal dalam api neraka? Pasti tak sama. Sebab wasuqu ma'an hamima, mereka ni disirami, diberi minum dengan air yang mendidih yang sangat panas. Faqatta'a am'a'ahum, sehingga air yang panas tadi memotong-motong usus mereka. Makna air yang terlampau panas mendera usus mereka, mencederakan usus mereka. Sebab tu digunakan qatta'a yuqatti'u, makna bukan potong biasa-biasa tapi yang luar biasa. Dalam surah Al-Hajj juzuk yang ke-17, tuan-tuan boleh lihat juzuk yang ke-17. Okey. Dalam muka surat 334 ayat yang ke-19. Tuan-tuan lihat. Hadzani khasman ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Orang-orang kafir akan dipotong bagi mereka, dipotong apa, pakaian mereka daripada api neraka. Makna bukan potongan biasanya, potongan yang luar biasa. Pakaian daripada api neraka, makna mendera, mencederakan, mengazab, menghukum kepada orang-orang kafir. Disiramkan di atas kepala mereka, orang-orang kafir ini, disiramkan air yang mendidih, air yang tersangat panas. Okey. Dalam bahasa Arab, qata'u tariq ada dua tau. Satu dipanggil qata'u tariq, yang dimaksud merentas perjalanan. Berjalan itu dipanggil qata'u tariq, membelah jalan. Perkara yang kedua, qata'u tariq dalam bahasa Arab yang dimaksudkan adalah al-ghasab, iaitu kita panggil menyamun. Qata'u tariq, kalau penyamun dipanggil qata'u tariq. Yang mengganggu, yang menggugat ketenteraman awam, itu dipanggil qata'u tariq, yang menyamun. Orang sedang berjalan, dia buat gangguan, ambil harta, bunuh orang dan sebagainya. Okey. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ. Sesungguhnya kamu wahai kaum Lut. Ini pada surah apa ni? Juzuk yang ke-20. Tuan-tuan lihat juzuk ke-20 daripada surah apa? Suratul Namli. Betul ? Sebelum suratul juzuk ke-20, suratul Qasas. Tuan-tuan lihat dulu juzuk 20 di mana? Surat, bukan suratul Qasas, al-Ankabut.
Nah, muka surat 399. Okey. Pada ayat yang ke-30. A innakum lata'tun ar-rijala wa taqta'un as-sabila wa ta'tun fi nadikumul munkar. Terjatuh ni mikrofon. Okey. Boleh? A innakum lata'tun ar-rijala wa taqta'un as-sabila wa ta'tun fi nadikumul munkar. Fama kana jawaba qawmihi illa an qalu utina bi'azabillahi in kunta minas sadiqin. Okey. Nak menceritakan perangai kaum Lut ni, mereka ni datang mendatangi laki-laki, mendatangi dubur laki-laki. Ni sifat mereka, kelakuan mereka kaum Nabi Lut. Perkara yang kedua, mereka ni wataqta'una sabil, penyamun. Wata'tuna fi nadikumul munkar, dan juga kamu mengerjakan di tempat pertemuan kamu perkara munkar. Ada ulama tafsir kata wataqtuna fi nadikumul munkar ni tempat berkumpul orang dia kentut. Kentut dalam majlis. Itu juga perangai kaum Nabi Lut. Okey, mengganggu majlis. Boleh Seterusnya kita lihat wa tuqatti'u arhamakum. Wa tuqatti'u arhamakum. Dekat mana ni? Di mana ni? Tuan-tuan boleh lihat dalam surah apa nama ni? Surah tu Muhammad juzuk 26. Cuba tuan-tuan lihat. Ada tak? Okey, pada muka surat 509 ayat yang ke-22. Tuan-tuan lihat . Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan melakukan kerosakan di permukaan bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Qatta'a yuqatti'u, mana memutuskan. Memutuskan apa? Kamu memutuskan arhamakum, rahim, memutuskan silaturahim. Hubungan silaturahim, kekerabatan, kamu putuskan. Diletakkan qatta'a yuqatti'u, makna potong ni bukan potong benda yang kecil. Potongkan silaturahim, hubungan yang sangat besar. Sebab tu diletakkan qatta'a yuqatti'u, tidak diletakkan qatta'a yaqta'u. Okey. Kemudian kita lihat. Dekat mana ya ayat ni? Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Dalam surah An-Naml juzuk yang ke-19. 19 juzuk 19. Tuan-tuan boleh buka kisah Balqis ni dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey. Tuan-tuan lihat pada muka surat 379. 379 ayat yang ke-32. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Balqis berkata, wahai pembesar-pembesar, aftuni fi amri, berikanlah pandangan kamu kepada aku dalam isu masalah ni, masalah aku ni. Ma kuntu qati'atan, aku tak boleh nak putuskan.
satu perkara hatta tashhadun, sehingga kamu semua hadir dalam perbincangan mesyuarat aku ini, baru aku boleh putuskan. Ha, nampak? Memutuskan, tapi bukan putus potong, nak memutuskan satu keputusan, nak decide. Okey, eh? Okey. Kemudian kita lihat. Thumma liyaqta falyanzur hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghid. Dalam suratul Hajji juzuk yang ke-17. Tuan-tuan lihat juzuk 17 suratul Hajji. Muka surat yang ke 333 pada ayat ke-15. Man kana yadhunnu allan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirati falyamdud bisababin ilas samaa'i thummal yaqta' falyanzur hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghid. Fikirkanlah di mana ayat dia thummal yaqta'. Orang yang mana dia menyangka bahawasanya Allah Ta'ala tak bantu dia di kehidupan dunia ni, dan juga di akhirat, falyamdud, maka hendaklah dia lunjurkan tali ke langit. Tali ke langit, lunjurkan ke bawah. Summal yaqta, maka hendaklah dia potong, dia cekik, mana ikat tali dekat tengkok, bunuh diri. Siapa yang rasa tak perlukan Allah, Allah Ta'ala tak bantu dia. Makna Quran nak cabar mereka ni. Kalau Allah Ta'ala tak pedulikan kamu, kalau kamu kata Allah Ta'ala tak bantu kamu, hulurkan tali, bunuh diri. Tapi bukan suruh bunuh, eh? Bukan nak suruh bunuh diri, bukan ayat ni. Kita lihat. Apa ulama' kata? Kata samak di sini diertikan dengan langit-langit, maksudnya adalah shilling rumah. As-sama' tu, as-sama' tu bukan langit-langit tapi shilling rumah. Okey, kalau diertikan dengan makna langit, maka terjemah dia menjadi jika musuh Muhammad marah kepada dia, kepada Muhammad, marah kerana dia Muhammad mendapat pertolongan daripada langit, biarlah mereka membentangkan tali ke langit dan lihatlah dapatkah mereka memutuskan pertolongan itu dengan cara tersebut. Dengan kata lain, bodoh sekali mereka jika mengira mereka dapat memutuskan pertolongan Allah. Jadi maksud siapa, ini ada dua terjemahan tau. Kalau tuan-tuan lihat dalam tafsir ada dua terjemahan. Satu maknanya siapa yang menyangka Allah Ta'ala tak bantu diri dia. Ada tafsir yang kedua mengatakan siapa yang menyangka Allah Ta'ala tak bantu Nabi Muhammad. Siapa yang menyangka Allah Ta'ala tidak membantu Nabi Muhammad, orang kafir marah ni. Maka hulurkan tali, bentangkan tali ke langit, potongkan tali tersebut, nak putuskan pertolongan Allah Subhanahu Wataala kepada Muhammad. Okey ya. Ayat ni nak menceritakan cetek dan bodohnya orang-orang kafir ni. Okey, ceteknya pemikiran mereka. Kemudian kita lihat yang seterusnya. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Pada ayat yang ketujuh, ayat pula, pada surah Al-An'am, juzuk yang ketujuh, muka surat 133. Tadi 333, ni 133. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dimusnahkan, dipotong seluruh kaum orang-orang yang zalim. Jadi maksudnya dabir ni mana seluruh, dabir keseluruhan, sebab dubur bahagian belakang, dubur, dabir ni mana belakang keseluruhannya. Qutia, dimusnahkan.
dipotong, dimusnahkan. Maksudnya dibinasakan satu jamaah di kalangan mereka. Semua di kalangan mereka. Ha. Okey. Itu makna qutia. Boleh? Wa annada biraha ulai maqtu'un musbihin. Maqtu'. Ini dalam suratul Hijr . Tuan-tuan buka juzuk yang ke-14. Ha, suratul Hijr. Ada tak juzuk 14 suratul Hijr? Kalau ada . Ada. Pada dua muka surat 265. Pada ayat yang ke-66. Wa qadayna ilayhi dhalikal amra anna dabira haulai maqtu'un musbihin. Kami telah tetapkan kepada Nabi Lut alaihi salatu wassalam dhalikal am, perkara itu, anna dabira haulai, bahawasanya mereka-mereka ini keseluruhannya, maqtu'un, dibinasakan, dipotong, dibinasakan, musbihin, pada waktu pagi, pada waktu subuh, waktu pagi. Okey. Ha. Boleh. Banyaklah perkataan qata'a ya qata'u ni, ada makna mati, musnah, ada makna potong. Tuan-tuan tengoklah terjemahan dalam Quranul Karim . Tengok konteks jalan cerita dia. Illa an taqatta'a qulubuhum. Illa an taqatta'a qulubuhum. Dalam Quran pun ada, maknanya mati tu. Tu mati juga. Okey, illa an taqatta'a qulubuhum. Okey, dekat mana tu? Illa an taqatta'a qulubuhum. Tuan-tuan cari . Kat mana ayat dia? Saya pun tak pasti tu. Illa an taqatta'a qulubuhum. Okey. Itu ayat yang kita bincangkan pada hari ini, Qamus Al-Quran, pada slot pertama, slot yang kedua kita, daripada perkataan qata'a yaqta'u. Esok insya-Allah kita akan masuk perkataan qa'ada, qaf 'indal. Ha. Okey, sekarang kita dalam slot yang ketiga, slot yang terakhir mengenai dengan tadabbur Al-Quranul Karim. Ha, tuan-tuan, sudah pasti dalam pengajian kita ini, dalam slot tadabbur, tuan-tuan perlukan Al-Quran sahaja, Al-Quran terjemahan. Ha. Okey, sekarang kita topik yang besar kita adalah, tajuk dia adalah Al-Zikru Wal-Hazfu. Apa maksud Al-Zikru Wal-Hazfu? Ada yang disebut perkataan dalam Quran, ada tempat lain tak disebut perkataan tu dalam Quran. Ayat yang sama, tapi satu disebut, satu tak disebut. Ha. Itu menjadi perbincangan hangat kita pada hari ini insya-Allah. Okey tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang masih setia lagi bersama kami bersiaran hampir 2 jam. Hampir 1 jam. Slot yang sebelum ini telah berlalu 2 jam. Dan terima kasih juga tuan-tuan kerana memberi kerjasama yang baik kepada kami. InsyaAllah hari ini kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan buka dalam surah Al-Ali Imran ayat 65-66. Okey, 65-66. Lihat . Surah apa tu? Surah Ali Imran. Juzuk ke apa ni? Juzuk yang ketiga. Juzuk yang ketiga. Okey. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'dih. Afala ta'qilun.
Ha antum haulai hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Okay. Dekat mana perbincangan kita? Perbincangan kita pada ayat ke-66. Tuan-tuan lihat, sebelum domir antum ada domir ha. Dalam bahasa Melayu pun ha juga disebut. Ha. Ha tu makna ha dalam bahasa Arab. Okey. Kemudian disebutkan, diulang lagi untuk kali yang kedua ha. Ha, sebenarnya dalam bahasa Arab dia antum, ayat dia antum ulai. Tapi ditambah ha antum, ha ulai, ditambah dua ha. 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 Dia nak memberi tambih peringatan lah. Ha, macam kita ha. Macam tu aku katakan. Ha, okay. Kemudian tuan-tuan lihat lagi dalam surah An-Nisa. Ayat ke 107, 109. 107 sampai ke 109 dalam juzuk yang kelima. Tuan-tuan buka ayat Quran. Juzuk kelima. Surah An-Nisa ayat 107 dan sehingga ke 109. Wala tujadil 'anil ladzina yaqtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kanallahu bima ya'maluna muhita ha antum haulai jadaltum anhum fil hayatid dunya فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Ha. Ayat ke-109. Tuan-tuan nampak tak? Disebutkan juga ha dua kali. Antum ulai disebutkan ha antum ha ulai. Nampak eh? Lepas ni insyaAllah kita akan baca terjemahan. Kita lihat dulu. Lihat dulu sebab-sebab dia. Ha, lepas ni kita akan lihat terjemahan ayat yang kita bacakan dan konteks cerita dalam ayat tersebut. Ha, untuk tuan-tuan lebih faham. Jadi dalam sesi tadabbur kita ni agak halus sikit lah. Lebih halus. Okey, disebutkan ha ni adalah untuk apa? Untuk tanbih. Ha. Apa itu tanbih? Memberi peringatan. Ha, okey. Sebelum daripada dhamir, sebelum daripada isim isyarah. Apa yang dhamir? Dhamir tu antum. Ha antum. Sebelum isyarah, ula'i tu isim isyarah. Sebelumnya, ha ula'i. Nampak eh? Ha, pada ayat ke-109 surah Nisa, surah Al-Imran pun, Al-Imran pun sama juga tadi. Pada ayat ke-66. Okay. Sebab apa ya? Ha, sebab apa Allah Ta'ala letakkan ha? Allah Ta'ala nak mengetuk pendengaran mereka, nak mengetuk hati mereka dan juga untuk memberi ekstra peringatan kepada mereka dan juga mencela mereka dengan sebab mereka ini berdebat dengan perkara yang batil. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka tahu perkara yang batil. Sebab itulah Quran mengulang-ulang tambih ha ha dua kali. Ha, satu kali sebelum domir, satu kali sebelum isim isyarah. Okey. Ha. Seperti itulah berlaku pada surah An-Nisa yang mana diulangkan tambih peringatan celaan sebanyak dua kali ha, memberi extension attention kepada mereka. Ha. Apa dia tu? Supaya mereka ambillah nasihat pengajaran ni. Janganlah mereka berdiri di atas pendirian ini yang salah ni. Okey. Dan kamu lihat mauqif pendirian mereka, pendirian dalam ayat ini nak memberi ekstra penambahan nasihat ancaman kepada mereka. Ha. Tuan-tuan lihat sendirilah. Kita lihat dalam surah An-Nisa, surah Al-Imran. Nah. Ha.
pada ayat ke apa 66 eh, surah Ali Imran. Tuan-tuan nampak tak pada ayat ke 66. Sebelum tu tuan-tuan nak faham kena baca ayat sebelum juga 65. Wahai ahlul kitab, mengapakah kamu saling nak berbalah mengenai Nabi Ibrahim? Dan apa dan berbalah mengenai Nabi Ibrahim sedangkan tidaklah diturunkan Taurat dan juga Injil melainkan selepas setelah Nabi Ibrahim AS. Kamu nak berbalah apa ni? Wahai ahlul kitab, wahai orang-orang Yahudi. Apa nama ni, Taurat Injil ni dah pasti turun selepas pada Nabi Ibrahim. Nak berbalah mengenai apa lagi? Pada ayat ke-66 nak beri peringatan, janganlah berbalah mengenai perkara yang batil ni. Ha, kamu, ha, mereka ini. Hajjajtum, kamu ni berbantah-bantah mengenai tentang apa yang kamu miliki ilmu. Mengenai apa yang bagi kamu ilmu. Kamu dah tahu perkara tersebut. Kamu dah ada knowledge. Tapi kamu nak berbalah lagi. Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Mengapa kamu nak berbalah-balah, berbantah-bantah mengenai suatu perkara yang mana laysa lakum bihi ilmun. Ha. Yang kamu tak ada knowledge mengenainya. Okey? Tengok ayat 66. Begitulah kamu berbantah-bantah tentang apa yang kamu ketahui. Apa yang kamu ketahui? Iaitu tentang Nabi Musa AS, Nabi Isa AS dan juga Nabi Muhammad. Kamu dah tahu Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, nak balah buat apa lagi? Okey. Kemudian, kenapa pula kamu nak balah satu benda, masalah, isu yang kamu tak ada knowledge tentang dia? Tak perlu balah. Ha, sebab tu diletakkan ha dua kali nak beri peringatan, janganlah berbalah mengenai perkara yang batil. Lihat pula yang kedua tadi dalam surah apa nama, surah An-Nisa, juzuk yang kelima eh. Muka surat berapa tu tuan-tuan? Juzuk kelima. Juzuk yang kelima 7 lay eh. 7 lay plus 1 page. 6 lay, 7 lay plus 1 page. Muka surat 96. Ayat 17. Janganlah kamu berdebat mengenai orang yang mereka ini mengkhianati diri mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka orang yang banyak khianat ni, banyak buat dosa ni. Okey. Yastakhfuna minan nas, mereka telah sembunyikan di kalangan manusia. Dan mereka tak sembunyikan, mereka tak dapat nak menyembunyikan kejahatan mereka daripada Allah. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Sedangkan Allah Ta'ala bersama mereka. Iz yubayyituna ma la yardha minal qawl, ketika mana mereka merencana, merancang di malam hari, ma la yardha minal qawl, iaitu yang perkara yang Allah Ta'ala tidak meredai, perkara yang dusta. Okey, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, Allah Ta'ala itu meliputi ilmu dia terhadap apa yang mereka lakukan. Ha antum, ha kamu ni, ha ula, ha mereka ni, jadaltum anhum fil hayati dunya, kamu duk berdebat terhadap mereka mengenai kehidupan dunia. Faman yujadilullaha anhum, siapakah yang nak berdebat dengan Allah mengenai mereka pada hari kiamat nanti? Okey. Amman yakunu alaihim wakila, ataupun siapakah yang akan menjadi pelindung mereka dari, untuk selamatkan mereka daripada siksaan Allah. Ha, ini makna berdebat perkara yang batil, isu yang besar. Sekarang pun berdebat eh. Semua benda berdebat sekarang. Tak kira isu agama, isu tak agama, semua berdebat. Ha. Jadi berdebat ni, berdebat perkara yang benar tidak menjadi masalah. Masalah isunya berdebat perkara yang batil. Ha. Kemudian berbeza kan tuan-tuan? Mauqif, pendirian, tak perlu kepada penambahan tambih, tidak perlu kepada penambahan peringatan, tidak perlu juga kepada celaan, khitab kepada orang-orang yang beriman, maka Quran tak letakkan ha. Apa dia? Tuan-tuan lihatlah surah Ali Imran juga ayat 118 119.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Tuan-tuan lihat pada ayat ke-119 diletakkan ha antum ula'i, tak diletakkan ha ula. Ha tu letak sekali je. Nampak eh? Tuan-tuan cuba buka juzuk yang keempat dua lah eh. Buka dulu. Juzuk yang keempat, muka surat yang keberapa? 65. Ayat ke-118 119. Tuan-tuan lihat. Wahai orang yang beriman, jangan kamu menjadikan teman kepercayaan daripada selain kamu. La ya'lunakum khabala, mereka tidak berhenti menimpakan kamu kejahatan. Waddu ma'anittum, dan mereka nak sangat ma'anittum, apa yang menghancurkan kamu. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sesungguhnya telah jelas kebencian daripada mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang tersembunyi, hati mereka sembunyikan, dada mereka sembunyikan lebih besar daripada itu. Qad bayyana lakumul ayat, sesungguhnya kami telah jelaskan kepada kamu tanda-tanda ayat-ayat kami. In kuntum ta'qilun, jika kamu ada akal menggunakan akal. Ha antum, ha beginilah kamu. Ula'i, dan orang-orang mereka ini, iaitu orang-orang yang kamu menyukai mereka, orang-orang yang kamu suka mereka, mereka tak suka kamu. Sedangkan mereka tak suka kamu. Kamu beriman kepada kitab keseluruhannya, mereka tak beriman. Wa idza laqukum, apabila mereka bertemu dengan kamu, mereka kata kami beriman. Bila mereka pulang menyendiri, mereka gigit jari-jari mereka, jari jemari mereka, nak bagi tahu mereka marah sangat terhadap kamu, terhadap orang Islam. Nampak eh? Jadi di sini ula'i tak diletakkan ha ula'i. Kamu dan mereka ini tak diletakkan. Kita tengok sebab apa tak letakkan ha. Kamu lihat mauqif, pendirian dalam ayat ini berbeza daripada dua ayat yang telah lalu, daripada surah Al-Ali Imran pada ayat ke-60 ke apa tadi, dan juga pada surah An-Nisa. Pada ayat surah Al-Imran pada ayat ke-118 119 ini pendiriannya berbeza, mauqifnya berbeza. Apa dia? Na wa huwa laisa mauqif taqri', dia bukanlah pendirian nak mengetuk hati manusia untuk mencela manusia, bukan. Seperti mana yang berlalu yang kita bincangkan tadi. Waqad la yahtajul mauqif ila tanbih, kadang-kadang tak perlu pendirian kepada memberi peringatan, maka tak sebut ha, cukup ula'i. Kita lihat dalam surah, dalam ayat ni ha antum disebutkan satu je ha, nak bagi tahu beringat, berhati-hati kamu wahai orang Islam terhadap mereka ni, puak-puak munafik ni. Mereka depan baik, belakang mereka gigit kamu dari belakang eh. Tuan-tuan lihat dalam suratul Taha ayat 83-84, tak diletakkan ha langsung. Sebelum domir pun tidak, sebelum isim isyarah pun tidak. Lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala, qauluhu ta'ala li lisani Musa, firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada aku melalui lisan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa dia tu? Kita lihat dalam ayat 83 84.
وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. Surah Taha juzuk 16. Tuan-tuan buka. Mana? Di mana tu? Muka surat 317. Wama a'jalaka an qaumika ya Musa? Apa yang membuatkan kamu lebih cepat? Daripada kaum kamu wahai Musa. Apa yang membuatkan kamu lebih cepat? Ayat 83. Kita tengok 83. Mengapakah engkau datang lebih cepat daripada kaummu wahai Musa? Sebab apa kamu sampai lebih cepat berbanding kaum kamu wahai Musa? Nabi Musa jawab pada ayat 84. Nabi Musa jawab apa? Hum ula'i ala asari. Mereka itu akan menjejaki. Menjejaki jejak aku. Wa'ajiltu ilaika rabbi litarada. Dan aku ingin cepat sampai kepada kamu wahai Allah, wahai Tuhanku, supaya kamu redha kepada aku. Nampak tak? Tak diletakkan langsung perkataan ha. Sebelum isim isyarah pun tak ada, sebelum dhamir pun tak ada. Nampak halusnya kalam Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu satu huruf pun memain satu peranan dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat dalam ayat ini Allah Taala tidak mendatangkan tambih peringatan. Kerana mereka tak hadir. Kita nak beri peringatan ni kepada orang hadir. Orang yang tak ada depan kita, buat apa kita nak bagi peringatan? Jadi peringatan tu akan jadi kuat, akan jadi lebih tekanan bila berada di hadapan kita. Bila orang tak ada, macam mana kita nak bagi tekanan kepada dia? Jadi tengok kamu lihat tambih atabihi fil makan al-munasib. Tambih ini, peringatan ini datang pada tempat yang sesuai dengan kadar dan keperluan. Sesungguhnya berulang ataupun tak berulangnya ha tadi, ataupun tak disebut langsung ha, tambih peringatan tadi, mengikut atas keperluan dan juga hajat. Panjang lagi insyaAllah kita akan sambung pada keesokan hari. Ada beberapa perkara ha tambih ini untuk isim isyarah yang mana disebut dalam Quran, ada tak disebut dalam Quran, semuanya mengikut atas siyaqul ayah, iaitu konteks jalan cerita ayat. Cukup sekadar itu tuan-tuan puan-puan, terima kasih mengikuti slot pengajian kitab kita, iaitu kitab teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran, dan juga kitab ini terbagi kepada tiga slot, iaitu slot yang pertama seperti mana tuan-tuan sedia maklum, iaitu slot latihan menggunakan kitab warna merah, slot yang kedua Qamus Al-Quran, slot yang ketiga adalah tadabbur Al-Quranul Karim. Alhamdulillah tuan-tuan, kita telah selesai. InsyaAllah dalam topik yang sama, Az-Zikru Wal-Hazfu, sebut dan juga tidak disebut dalam Quran, kita akan bincangkan esok dalam bab isim isyarah. Tuan-tuan, tekanlah butang share supaya ramai mengambil manfaat pengajian ilmu kalam Allah. Kita membongkarkan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, isi-isi Al-Quranul Karim sudah pasti ada makna yang tersirat dan juga tersurat. Semoga manfaat. Tuan-tuan tekan butang share, manfaat banyak akan dapat kepada kawan-kawan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang terlepas mengikuti pengajian kita, seperti mana tuan-tuan boleh layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, dan juga boleh layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana siri-siri sebelum ni tuan-tuan boleh ikuti satu persatu insya-Allah. Sekadar itu dulu pengajian kita insya-Allah. Kita akan bertemu keesokan hari. Subhanallahumma wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.